Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lur, barusan dikirim 41 batu bata putih, 1 kol pasir pasang, 120.000, 1 sak semen 41. Nah, ini lho. Ini 1 kol pasir 41 batu bata putih, lur. Untuk apa ya? Untuk proyek pembangunan saya barusan dikirim semennya, beli satu dok ay. Ini notanya habis berapa ini? Satu kol pasir 120, batu batanya 287, jadi satu batu bata ini harganya 7.000 lor. 7 kali 41 lah, hitung semen hitung dewi lah 287. Semennya semen sing murahan ay, semen merah putih 41. Biasanya saya nggak pernah semen ini, baru pertama kali, selalu semen Gresik. Nih rencana saya pasir untuk pembangunan di depan. Nanti saya inginkan bunga-bunga ini bisa saya taruh depan, cek aman ya pasirnya apa untuk saya bangun tempatnya itu loh, tempatnya bunga. Nah, di atas pecerening loh, apa jenis, di atas got itu saya mau pasang batu bata putih, terus atasnya ada bunganya itu loh, rencananya gitu. Nanti kalau ada waktu nih, ayo Lek. Nah, ini rencana saya pasir untuk nguruk ini sebagian untuk nguruk ini cegak jeblok alias jemek sini. Tadi saya juga ini nyoba nyeting kandang dengan apa itu, bawahnya saya kasih batu bata putih, lumayan kuat kok. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk kandang umbaran, bisa kelinci, bisa marmut, bisa ayam, bisa semua pokoknya. Nah, ini nanti saya ratakan dengan pasir itu, cek gak ketok mbleketek ini, cegak jeblok, intinya gitu. Kelincinya kayak mati loh. Lek siang kelinci itu tidur ya. Lek siang kelincinya tidur. Ini lor, kondisi terbaru. Ayam bangkok saya ini usia 2,5 bulan kayak ini gitu. Lupa nih. Jos enggak nih. Calonnya jos ini. Pada kelaparan semua ini. Si awan wis kelaparan. Kok ai asar. Alhamdulillah tadi bersih-bersih ini pagi tadi. Yo alon-alon. Sing penting tiap hari ada progres. Pelan tapi pasti. Tiap hari ada progres, ada hasil. Ini kondisi kebun di belakang rumah.
jeruknya bosok rek. Yang mau bibit singkong ini kemarin bedol beberapa singkong. Monggo. Clear, gitu aja. Saya tak ngarit sebentar untuk ayam. Ayamnya seneng tak ngarit. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa ini? Hari Kamis. Masih hari Kamis siang. Tanggal 23 atau 24 Maret 2022.